Kapan lagi mainin salju? Halo. Kali ini gue mau review mobil keren, Mercedes-Benz S-Class 400 Long Version. Bah, sadis dah. Sekalian gue mau jalan-jalan, mau mencari salju karena di kota gue nggak ada salju. Jadi gue mau naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Nih, gue mau start mobil. Nanti kalian lihat jok ini otomatis maju ke depan. Setirnya juga akan turun atau di adjust ke posisi badan gua di mana gua duduk sekarang. Lihat ya. Gua nyalain. Yang ini bakal maju ke depan ini. Beuh. Semuanya elektrik. Sedap ya? Let's go. Gue udah naik-naik ke puncak gunung, nyari-nyarinya salju. Emang enak dan di mobil merek tuh gak bohong coy, Mercedes-Benz made in Jerman. Lihat di depan tuh udah ada gunung, tinggal kita coba menuju ke sana aja. Gimana caranya? Nanti kalian ikut gue ya, gua akan buat video. Bitte dem Straßenverlauf für 5 Kilometer folgen. Gua ada Bosch. Ini salah satu perusahaan top di Jerman. Aslinya dari Jerman. Garing ya? Kukuku, pakai mobil keren. Naik-naik ke gunung. Keren banget deh lu lihat. Displaynya panjang, gede. Kulit semua nih lu lihat. Kulit. Dia ada live traffic, jadi lu bisa lihat semua real time dia punya situasi perjalanan. Udah kayak di Swiss aja nih. Ya cuma ini versi murahnya lah. Kalau Swiss kan mehong. Ini versi Jermannya. Beputih melati. Semuanya indah. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Bitte dem Straßenverlauf für 2 Kilometer folgen. Wow! Jalannya semua dikasih garam supaya tesnya meleleh. Kalau nggak gitu licin. Kalau licin kepleset deh. Kalau kepleset sakit. Nih suhu di luar -4,5. Jadi gue pengen nyoba berhenti keluar dulu mau menikmati salju. Hahaha, keren banget dah. Uhuy. Semuanya putih. Keren. Ini kalau summer nih kelihatan jelas.
view ke bawah tuh mas, sekarang nggak kelihatan apa-apa. Salju semua, ditemani sama mobil keren S-Class 400 long version. Lu lihat, seksi banget dan mobil 5,2 meter panjangnya. Mantep ya, panjang banget coy. Ngerung pada parkir di pinggir jalan. Let's go, kita bermain salju. Jir, dingin. Minus 6. Haduh. Iseng aja nih, gak ada kerjaan. Kita coba. Gila, tebel banget. Ngeri coy. Asia bodoh liat. Ini cuma pakai begini doang. Gak persiapan gua. Aduh, aduh. Jalannya susah deh. Ya Tuhan. Dalam cuy, ya Tuhan. Hah. Kapan lagi main salju? Gila, ini salju tebel banget nih. Lu gak boleh lihat sini karena ini pasti jeglongan. Jeglongan tuh lobang. Lobang tuh bahaya. Gitu cuy. Jadi cuma bisa lewat sini doang. Karena ini udah ya awalnya jalan. Gitu. Lihatnya anak-anak kecil pada main salju. Wah, mantep banget tuh. Ini salah satu tempat orang bermain ski di daerah mana ya? Schwarzwald itu Black Forest. Black Forest itu di Baden-Württemberg, di tengah-tengah lah pokoknya dah. Kalian bisa Google sendiri atau nanti gue tunjukin liat. Orang pada persiapan main ski. Itu di atas sana tuh. Orang pada naik turun meluncur dengan AC. Gila, view-nya keren abis. Saya nggak ada lawan, bos. Saya nggak ada lawan. Keren. Orang pada main ski. Sayangnya gue belum bisa main ski, jadi gue masih lihat-lihat dulu. Ntar lah gue nabung buat beli alat ski. Gila, keren banget. Ini gue jalan udah kewalahan. Orang pada nyari parkir di pinggir jalan. Di depan ada view yang bagus soalnya. Ini puncaknya Schwarzwald. Jadi kalian bisa lihat ke bawah. Tapi kayaknya karena kabut sama salju apa-apa, lu gak bisa kelihatan kayak negeri di atas awan gitu. Keren, keren. Nanti gua tunjukin. Ini yang gua bilang nih, puncaknya. Gak kelihatan apa-apa. Kalau musim panas, di bawah sana ada kota. Kota-kota Melati namanya. Alibaba. Ada orang foto-foto sebelah kiri, jadi gue gak boleh ngambil. Sebelah kiri, nanti diomelin. Orang sini galak-galak. Macet nih, orang pada ngantri.
nyari parkir. Di atas itu juga ada tempat ski lagi. Oh, makanya banyak orang pada turun. Tuh. Namanya Schwarzwald. Bahasa Indonesianya Black Forest. Bahasa Jermannya hitam, hutan hitam. Gitu coy. View-nya keren coy. Winter Wonderland. Ini berhubung Swiss ditutup, jadi gue mainnya di sini-sini aja. Not bad lah. Jerman tuh termasuk lumayan lengkap lah. Dia ada gunung, ada laut, laut jauh di atas, ada danau, ada semuanya. Gitu, makanya stay tune di mobil Jerman. Gue jalan-jalan ditemani dengan mobil-mobil keren. Gitu deh. Mantep dah main saljunya. Ditemani sama my baby S400 long version. Ini di sini cuma 2,5 miliar on the road. Jadi ya not bad lah. Di atas versi ini itu jatuhnya udah S560 Maybach. Maybach lagi. Jadi Maybach lagi. Hui, Maybach lagi. Gitu deh. Ini ya kasarnya udah di paling atas. Enggak sih, paling atas S Gope. Ini masih S400. Jadi kurang cepet lagi Gope. Gitu. Oke deh. Ciao.